Kau tahu, sales album kau, kalau tak ada Lanon, kurang-kurangnya 100,000 unit. Ini, kita yang susah, diorang yang senang. Dan inilah, kita nak hapuskan mereka. Dan kita tak boleh harap sangat dengan persatuan penyanyi. Buat kenduri aja mana boleh. Eh, tak ada juga. Tengok Amy. Dah beranak pinak tu. Habis Man Kidal, Ito, Ramli, semua sama-sama juga. Duit susu tu, semuanya daripada duit muzik juga. Habis apa hal kalau lanon-lanon dah rompak hak diorang? Eh, hey, Jebat. Ancam, kau setuju tak dengan kempen anti-lanon cium kau ni? Boleh. Boleh. Tapi, aku kalau fikir soal lanon ni memang. Nak aku ajak peminat-peminat aku semua bunuh aja lanon-lanon ni. Apa pula gila ni? Ah, sudah. Kan tempat lalu-lalang ni. Tak boleh main tempat lain. Awak tak malu ke orang semua tengok? Apa macam ni sekarang? Sudah. Blah. Kami bukan kata orang. Nyanyi je. Buat malu aja nyanyi macam ni. Macam minta sedekah. Tak malu ke? Janganlah macam itu je. Kami cari makan cara halal ni. Alah, pengemis ni banyak pula soal jawab dia. Apa hal ni, Cik? Diorang ni tak malu. Macam orang tak sedekah je. Eh, brother. Jangan hina orang macam inilah, kan? Orang pun nak cik makan juga. Apa ni? Sekali gua bong. Eh, apa ni? Eh. Relax. Ah, buruk lah. Islam sama Islam nak gaduh. Ini saudara kita juga. Kan? Baiklah. Saya tak mahu tengok muka-muka awak berada di sini lagi. Okey. Ha? Apalah dia ni? Sikit pun kecoh. Eh, cepat. Tempat press conference tu kita dah arrange tau. Full lah, real punya tempat lah. Best. Dia tu entah apa-apa. Langsung. Sudah! Eh, kan ni? Jangan lupa kita nak pergi tempat TV recording ni sakit gigi. Semua okey ke, Sam? Okey. Eh, Bujang. Dah jadi recording artis nanti macam mana? Lu masih lagi nak basking ke? Atau macam mana? Tak tahulah. Tapi kalau Lanon-Lanon ni masih marah jelela, aku terpaksa juga. Macam Sam, Lanon-Lanon kemak ni kurang ajar. Dia orang bikin hidup kita semua susah aja. Ikut gua punya kepala, lanyak aja. Relax. Kita mesti ada plan untuk pun je Lanon-Lanon. Eh, kau kena bawa Ramli pergi klinik lah. Amber sakit gigi. Cam, lu punya ajar tu. Iyalah, gua ingat lu nak lipat tadi gua punya pers. Masih. Kau tengok ni. Jeffrey Dean, tahun 66. Kau tengok ni. Ini bukan asli. Ini tipu. Tahun 66 hingga ke hari ini. Apa jadi pada mereka sekarang? Apa jadi pada penyanyi 60-an? Hanya tinggal kenangan aja dan glamour-glamour kosong. Apa jadi pada P. Ramli, Arazmi? Kenapa lambat sangat kita nak sedar? Sudahlah kita ditindas oleh Mak Saleh. Apakah kita mesti lagi ditindas? Muzik Melayu, penyanyi Melayu, pencipta Melayu, penerbit pun Melayu. Yang beli pun Melayu. Tapi siapa yang untung?